Halo guys, ya ya kembali lagi ke channel aku Dimas Prasetyo. Dan kali ini aku ada paket baru. Ini apa ya? Paket dari Si Cepat Express. Aku nggak tahu sih ini apa. Mari kita buka aja. Aku nggak sabar buka ini, sumpah. Ayo kita buka. Ini sebenarnya apa ya? Aku sedang buat tugas sih sekarang. Kalau kalian bisa lihat, ini lagi ngerjain tugas. Tugas bukan buat video ini. Soalnya ya gitulah. Nah, ini barangnya. Oke, bisa kita lihat. Sepertinya HP harus dipindahin sini aja dulu. Sumpah aku gak sabar. Ini dia paketnya. Sebenarnya ini aku beli apa namanya? Beli ini buat apa ya? Buat senang-senang aja sih. Ini sebenarnya kalau kalian bisa lihat, ini adalah headset. Kita unboxing ya. Ini aku kemarin belinya ya hari tanggal 2 tuh, hari apa ya? Hari Selasa, Oktober deh. Aku beli ini buat ya karena headsetku sudah rusak. Aku sebenarnya lebih suka headset kayak gini sih. Headsetnya kayak gini. Nih. Tapi ini kemarin kelindes. Jadi sebelah kanannya tuh kayak rusak gitu. Kayak nah, ada crack di situ di sini. Nah, jadi aku kayak ya susah lah buat ininya. Jadi aku beli headset yang gak kayak kabel kayak gini. Nah, kalau ini aku pindahin dulu ya. Jadi ini tadi dulu. Dan ini barangnya. Sumpah ini packagingnya honestly rapi banget. Aku bingung gimana cara bukanya. Tapi ini ya dingin aja deh. Dari aku cari gunting. Ini kayak busa-busa gitu ya. Oh my god. Sumpah rapi banget. Ini unboxingnya. Ya. Ya, aku beli AirPod. Wah, tapi belakangannya sih. Wah, padahal sudah begini kan, tapi packagingnya agak rusak tuh. Nih, bagian sini. Kayak agak penyok gitu di sini. Ya udah dah. Sebenarnya ingin unboxing sekalian sih review, tapi aku nonton Gadget In katanya kalau hal yang paling mengasihkan itu pada saat unboxing. Jadi, ya aku coba unboxing lah barang ini. Aku beli ini dengan harga 200 berapa kemarin? Lupa, 230-an. Dulu waktu anu tuh harganya 260, 260 sampai 280, tapi di situ aku lihat lagi diskon gitu. Jadi ya kalian bisa coba cek aja di deskripsi di bawah, nanti aku kasih linknya. Wow, packagingnya sumpah. Oh, sangat hati-hati sekali. Ini sumpah barangnya baru sampai. Karena aku baru ya. Oh my god. Ya, tara. Wah, barangnya nih. Aku taruh sini dulu ya. Aku taruh sini. Pinset nih, taruh aja di sana. Ini juga aku taruh sini. Ini juga aku singkirkan dulu. Dan ini dia barangnya. Di sini apa ya? Kita dapat adapternya dari Xiaomi. Dan di sini ada apa ya namanya? Ya kayak busa-busanya gitu lah. Gak tau lah. Uang untuk itu. Atau aku mau lihat. Bentar, aku taruh sini dulu. Aku mau melihat dulu.
ntar. Ini gue gimana? Oh, yang besar ya. Yang besar sama yang kecil. Oh, yang kecilnya nyangkut nih. Kok nyangkut ya? Nah, ini untuk yang bagian besarnya. Oh, ini untuk bagian besarnya. Dan ini yang bagian kecilnya. Berarti gak sih? Bagian kecilnya, ya udah. Kita, aku masukkan dulu ya, biar tidak berantakan. Kalau bahasa Banjar itu tidak sabak, ya sabak lah, jangan sabak. Taruh sini dulu, barang sini dulu. Dan aku di sini akan melihat ini. Ini dia. Aku baru kali ini, jujur ya, aku baru kali ini beli online gitu. Biasanya aku nggak online, nggak beli online. Nggak biasa sih beli online, tapi ya kali-kali akan ku coba. Wah, ini dia. Kita letakin. Dan ini dia barangnya, akan ku buka. Satu, dua, kelihatan nggak sih? Ini ada tulisan Redmi-nya di sini. Tulisan Redmi, dan di belakang ada tuh. Ya, ini dari Cina. Ya, aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, what? Ini dia AirDot-nya. Ya, AirDot Redmi, bukan Xiaomi. Kalau yang Xiaomi itu kalau nggak salah harganya tuh sekitar 400-500 ribu. Ya, kalau ini ya 200-nya ya. Wah, kecilnya gimana? Kecil barangnya, guys. Ini dia. Ini masih ini. Kita keletekin. Oh my god. Oh, bisa gak sih? Oh my god. Aku keletek. Wah. Ini gak sentuh sih masalahnya. Aku malah, aku sumpah kuku banget. Yang satunya lagi, iya, wah, apa jadi satu aja ya buat review sama ini ya. Ini dia barangnya, dan ini nggak ada apa, ini ada paket buku panduan di sini. Saya tidak bisa bahasa Mandarin, dan tolong ini yang bisa bahasa Mandarin, tolong bantu saya untuk mengartikan ini, saya tidak tahu. Buku panduannya bahasa Mandarin, dan ya, gak ada aneh ya, gak ada charger, dapat charger ya. Menyulitkan banget. Ini dia barangnya, Redmi. Berarti ini punya charger kita nih, tapi ini pakai micro SD. Mana ya? Micro SD di sini. Wah. Ini dia. Yang ini ada tulisannya L sama R. Ini L sama R, kelihatan enggak sih? Nah, pokoknya ini R, ini L. Sekarang aja ya aku coba ya. Gimana sih pakainya? Ya, ini habis syuting unboxing ini dari iPods Xiaomi. Ini bisa lihat kan? Ini dia tadi. Ini lightingnya kayak gini ya. Maaf. Ini aku pakai pita, yang ini pakai kayak ginian ya, gitulah. Ini tadi aku sudah unboxing tadi kan. Ini tadi habis pairing. Ini juga sudah aku konekin dua-duanya. Ini tadi kan pakai yang ini kan, yang normal gitu, yang baru bawaannya tadi, tapi ku ganti dengan yang kecil karena ini terlalu apa ya, yang tadi itu terlalu anu banget ya telingaku. Jadi ku coba. Di sini aku mau coba pakai lagu. Kalau aku taruh sini ya. Lagu Birthday dari Xiaomi, coba ya.
Ini langsung one take nih, tanpa cut. Hey boy, hai dong. Tunggu, atur fokus. Pas aja sih, kayak apalah. Vokalnya tuh kayak agak turun sedikit, paham gak? Jadi vokal, misalnya kan ada treble, kayak volume vokal sama bass gitu kan. Bassnya tuh kayak aneh aja sih, agak maju gitu kan. Vokalnya tuh kayak agak kayak temundur gitu, paham gak? Nah kayak gitu sih. Ini lagu Korea pertama. Aku pakai lagu Somi. Lalu ganti deh lagu apa? Request lagu apa? Lagu apa? Lagu bass musik. Hah? Bass musik. Hah? Bass. Ini sumpah nyari banget. Oh. Nah. Jadi kita cari lagu apa? Recommend. Bass. Oops, you're not invited. Yeah, you're not invited. Oops, you're not invited. Da-da-da-na-na-na-na-na-na. Ini lagu apa nih? Ini lagu? Bass. Just One Night. Kita tes bassnya. Apakah AirPods ini ekspektasinya luar biasa ataukah AirPods ini seperti headset pada umumnya saja yang notabene bassnya itu kurang? Gimana? Harusnya gimana? Bentar. Ya, asik. Coba di close up bareng ya. Cari nanti yang ada lagu bass ya. Kataku pas aja sih. Ini kayak suaranya kayak lagu ini kayak suaranya kayak agak lebih maju gitu lah, paham gak? Suara vokal ya. Ya, ini sih mau coba. Boleh. Nah, ini sekarang aku akan nyuruh temanku Tegar akan review gimana pemakaiannya. Ini masih lagunya tadi ya, Gar. Kita langsung ke tengahnya coba. Coba sini deh. Dah. Ini lagu In My Mind dari Iggy Adestro di Agostino. Itu aku enggak tahu. Untuk keseluruhan kalau saya rating itu sekitar 9,5. 9,5-nya itu dari ukurannya pas dengan telinga kita, terus earbudnya juga bisa ada dua ya kita di sini ya. Ada empat. Ada empat ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Ada maksudnya ada tiga pasang. Tiga pasang. Berarti tiga pasang itu tadi yang kecil, tadi yang sedang tadi, dan besar. Kalau ini kita pakai yang kecil. Soalnya tadi aku enggak cocok kan, maksudnya telinga aku mungkin kekecilan jadi aku pakai yang kecil. Jadi ya lumayan enak sih kataku. Sama. Coba ini yang anu banget. Jadi ini pas ya, pas itu. Ini lagu. Terus, aku coba lagu. Segi bass, treble, echo itu lumayan. Lumayan kan? Lumayan. Oke, tapi yang lagu yang Xiaomi coba kau dengar. Ini anggapnya headphone gaming, cuma yang versi kecilnya. Kata emang ya. Coba dengarkan lagu Xiaomi. Suara, tapi kayak suara Xiaomi itu kayak suara vokalnya itu kayak keluar gitu. Maksudnya kayak agak mundur sedikit kan? Coba kau dengar lagi. Tapi pas aja sih kataku. Iya enggak? Los. Ya tadi kan kau pencet. Kepencet ya? Kelakuan. Kalau ini tadi ada kepencet, jadi ya kurang sih. Setengahnya itu. Tadi kan nilainya 9,5. Nah, 0,5-nya itu. Tapi ya ini kan udah terpengaruh juga sih. Ujungnya kan bisa dinyalakan juga. Jadi ya. Nih, worth it. Lagu yang paling keras sih, Blackpink. Sumpah. Paling hiperaktif lagunya. Kill This Love. Sudah. Yeah. Ini sumpah, aku dengar lagu Blackpink kan. Ini lebih
kayak jelas gitu suaranya, paham enggak? Suara vokal. Sumpah beda. Aku pakai headset ini kayak kurang gitu. Sumpah. Sumpah ini jelas banget. Bassnya juga pas kan. Wah, gila sih. Demi Allah, aku suka banget. Tepatan koref. Sumpah keren anjir. Wah. Wah gila. Wah, sumpah. Recommended sih kataku. Recommended banget. Hah? Nilai. Tadi Tegar ngasih nilai berapa? 9,5. 9,5. Aku tambah 2 lah, 9,7. 95 lah. 95, aku 9,7. Nah, 0,3-nya ada yang kurang kah? Ada. Soal tadi cuma ini nah yang apa namanya? Airbud. Airbudnya tuh kayak apa namanya? Tadi kan kasih yang normal kan. Soalnya normal tuh agak besar gitu. Jadi kayak gimana tadi pas ano. Ini juga tadi kayak agak gelepas gitu. Ya kurangnya sih itu aja udah sih. Lepas. Lalu ya itu aja sih. Sebenarnya aku kemarin tuh mau beli yang ini. Yang apa namanya? Hello. Tapi karena aku apa namanya pingin coba yang Redmi ya ini. Sumpah nih bagus banget. Recommended lah. Kalau kalian beli nanti linknya di description ya. Beli aja nanti. Dan ya itu aja untuk video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan juga jangan lupa ya, ini temanku di belakang juga punya channel. Tolong di subs juga. Kesian. Ya sini dulu gak? Sini, santai. Ya, santai. Pop. Ya, itu aja untuk video kali ini. Dan apa channel yang mau kan? Tegar Helantang. Ya, itu aja. Ya, ini aja untuk review kami dari Redmi AirDot. Ya, itu aja untuknya. Dan apa kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe, like, komen itu akan membuat channel kami berdua itu terbangun akan ya itulah ya paham ya itu aja untuk video kali ini dan dah sip recommended Redmi AirDot sumpah nih keren banget vokalnya suara vokal suaranya apa ya keren. Enggak tadi